Halo guys, kali ini kita akan membahas manfaat kumis kucing ataupun daun kumis kucing untuk pengobatan. Oke guys. Oke guys, ini adalah daun kumis kucing yang sering kita temui ataupun yang sudah kita kenal. Ternyata daun kumis kucing ini banyak khasiatnya ataupun manfaatnya guys. Khasiatnya untuk pengobatan ataupun mengobati sakit guys. Mari kita gunakan obat herbal guys, karena obat herbal lebih aman karena dia tidak mengandung zat kimia guys. Oke guys, ini ada beberapa khasiat dari daun kumis kucing guys. Satu, daun kumis kucing dapat mengobati rasa gatal-gatal guys. 2. Daun kumis kucing dapat meningkatkan daya tahan tubuh guys. 3. Daun kumis kucing dapat mengatasi sakit pinggang guys. 4. Daun kumis kucing dapat mengobati diabetes. 5. Daun kumis kucing dapat mengobati hipertensi guys. 6. Daun kumis kucing dapat mengobati asam urat guys. 7. Daun kumis kucing dapat mengobati perut kembung. 8. Daun kumis kucing dapat mengobati batuk guys. 9. Daun kumis kucing dapat mengobati rematik. 10. Daun kumis kucing dapat memperlancarkan air kemih. 11. Daun kumis kucing dapat mengurangi rasa nyeri saat buang air kecil guys. Oke guys, inilah beberapa manfaat ataupun khasiat dari daun kumis kucing. Oke guys, ini ada caranya guys, cara menggunakan atau mengolah daun kumis kucing, yaitu ambillah beberapa daun kumis kucing ataupun ambil secukupnya guys. Lalu daun kumis kucing kita rebus guys. Setelah kita rebus, kita ambil airnya guys. Lalu airnya kita dingin. Setelah daun kumis kucing dingin, baru kita sajikan guys ataupun kita minum. Oke guys, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe guys, di like, di komen, di share, dan tekan loncengnya guys, agar tahu perkembangan video selanjutnya guys tentang pengobatan herbal guys. Kita menggunakan obat herbal dari tumbuh-tumbuhan guys. Oke, sekian. Terima kasih.